Coki lagi. Ini giliran dipasang MP3 belum ribut, semuanya pada berdatangan. MP3 yang paling ampuh ini adalah MP3 Kutilang Ribut. Om Jaya Chania juga menggunakan MP3 ini. Mantap. Jika kita menggunakan MP3 ini, dijamin nggak bakalan zonk. Oke, kita coba sandingkan dulu bosku. Ini poin kita dan itu tiket kita tadi. Itu temannya udah pada nunggu di sana. Ayo kawan. Udah Coki. Mas, lanjut aku dengan baik. Dan ini adalah poin burung kutilang kita. Hai bosku, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, jumpa lagi dengan Apis Awi Sarolangun Jambi. Kali ini saya mau coba kembali mikat burung. Nantinya saya coba pasang MP3 ribut. Jika ada burung kutilang sutra, saya langsung gaskun pikat burung kutilang sutra. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini, monggo dibantu subscribe dulu bosku agar channel kita ini bisa lebih berkembang dengan baik lagi. Oke, bagaimana keseruan kita hari ini? Mari langsung simak video ini. Lah mas bro, si Coki langsung nempel ke pulut. Tadinya sangat banyak burung yang datang, tapi karena ada gangguan mesin pemotong rumput, ya jadi punya burung ketar-ketir ketakutan. Sekarang si Coki ini langsung kita rilis. Renjak Coki bosku, yuk. Renjak Coki, jantan, ayo sung. Langsung kabur, tetap. Lanjut. Oke. Ini kita kebetulan ada bawa pikat burung kutilang sutra yang beberapa hari lalu kita dapatkan. Jadi sekarang kita lanjut coba mikat burung kutilang sutra dulu. Mantap bosku. Walaupun nggak punya ekor, ini tetap gacor pikatan saya ya. Ah, mantap bro. Mantap bosku, pulutnya sudah terpasang, pikatnya telah diletakkan. Gas, lanjut. Tidak ada perlawanan dari burung liarnya. Cuma nongkrong-nongkrong di atas saja. Karena saya mau coba putar MP3 burung ribut aja daripada zonk. Burung kutilang sutranya nggak dapat, kita putar MP3 ribut aja. Ya. Mantap. Cuaca pun udah mulai panas. Sepertinya burung susah turun. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Thank you.
Coki lagi. Ini giliran dipasang MP3 burung ribut, semuanya pada bertatangan. Di atas aja, di atas sana banyak burung kutilang tadi, bosku. Burung kutilang itu sangat pintar, tapi tetap coki aja yang lengket. Bosku lanjut. Kusut, kutilang sutra. Lang sutra lagi, bosku. Tadi sempat saya pikat menggunakan pikat, enggak mau lengket. Tapi setelah saya mainkan MP3, ternyata lengket, bosku. Aduh, burung ini incaran saya dari tadi. Kutilang sutra. Kutilang. Diam kalian. Ini yang jantannya, bosku. Yang betinanya masih ada di atas. Saya coba putar lagi. Gas. Oke, kita coba sandingkan dulu, bosku. Ini poin kita dan itu pikat kita tadi. Tapi yang ini nggak mau lengket ke pikat pada saat itu, bosku. Setelah saya pasang baterai ribut, baru mau lengket. Ini rencananya mau langsung saya rilis. Jika layak terbang, saya rilis. Jika enggak, saya pelihara dulu. Itu temannya udah pada nunggu di sana. Ayo kawan. Susah terbang. Aman kah? Mungkin burungnya lagi kelelahan, nanti juga bakalan naik ke pohon dan bisa terbang kembali. Lanjut. Burung gereja pun tidak mau ketinggalan ambil bagian. Ini dia, bosku. Jackpot 1 poin burung gereja langsung bergelantungan di pulut. Ini macam-macam poin kita hari ini. Satu kebun ini banyak sekali isinya. Oke, lanjut. Sip. Kutilang mania, bosku. Itu masih ada temannya satu. Wuih, kutilang mania, mantap. Ini kutilang body big jumbo, bosku. Keren, mantap. Yuh, lanjut. Baiklah, sobatku. Untuk mikat burung hari ini kita udahi dulu. Cuaca pun udah mulai panas. Kalau kita lanjutkan, poin selalu bergelantungan. Ya udah, pulutnya kita ambil kembali. Ini walaupun pulut hitam tapi tetap jos. Daya rekatnya jos. Tapi kalau ditaruh di tempat panas, dia akan mengkilap, bosku. Burung mudah curiga jika pulut hitam dipasang untuk menjebak burung di tempat panas. Kalau muncul di tempat panas, cocoknya itu pulut yang warna putih. Oke. Hitam manis, tapi berbuah manis hasilnya. Untuk daya rekatnya luar biasa, begitu lengket nggak bisa kabur. Cukup 2 ranting aja hasilnya, wow, mantap.
masih banyak yang mau antri di atas. Burung merbah. Dia antri mau hinggap di pulut, tapi kita putuskan untuk udahin aja mikatnya. Karena hari sudah siang, poinnya pun mau kita rilis. Kita mikat burung, poinnya selalu kita rilis, bosku. Tapi ada beberapa bagian yang kita ambil, jika tidak bisa dirilis, kita pelihara dulu. Oke. Takutnya kalau dirilis, sayapnya nggak bagus untuk terbang. Takutnya di hutan nggak bisa selamat. Lanjut. Oke, bosku. Ini sisa poin kita masih 3. Yang satunya udah kita rilis, burung kutilang sutra tadi, bosku. Karena temannya udah pada nunggu di atas pohon. Jadi sekarang tinggal 3. Burung kutilang silver, burung gereja, dan burung perenjak coki. Oke, poin-poin ini akan segera kita rilis. Nah, langsung kita ambil 3. Wih, si coki selalu datang jika memikat burung. Diputar suara burung kutilang ribut. Saya ambil poinnya satu-satu. Yang satunya si coki, poin kita hari ini. Dan yang satunya burung gereja juga lengket. Dan ini adalah poin burung kutilang kita. Ini kutilang muda hutan baru lepas sarang. Oh, saya jadi ingin menjadikan pikat ini, bosku. Tandanya masih muda ini, di pangkal paruhnya belum menghitam dan di bagian matanya juga belum merah. Kalau kutilang tua itu matanya merah, bosku. Sangat merah. Untuk postur body big. Ekornya baru pecah bulu jarum. Sip. Sekarang langsung kita rilis. Saya mulai dari burung gereja. Ayo kawan, rilislah. Kamu juga tertarik dengan MP3 ini. Langsung kabur. Berikutnya ini adalah burung perenjak coki. Langsung kabur dengan baik. Mantap, bosku. Ini untuk burung kutilangnya rencananya nggak saya rilis. Mau saya rawat aja. Karena ini masih muda, nggak mungkin juga ada sarangnya. Nggak mungkin juga burungnya udah buat sarang ataupun bertelur. Jadi aman jika kita pelihara. Oke, bosku. Ini rencananya mau saya jadikan pikat kutilang cengkram. Kita amankan, bosku. Nah, di belakang sana burung kutilang sutera saya sangat gacor. Tapi jika saya jadikan pikat tadi nggak ada perlawanan. Pada saat saya nyalakan MP3 burung ribut. Nah, disitulah burung kutilang sutranya datang dan semua jenis burung juga datang pada saat saya nyalakan MP3 burung ribut. MP3 yang paling ampuh ini adalah MP3 kutilang ribut. Om Jaya Chania juga menggunakan MP3 ini. Mantap. Jika kita menggunakan MP3 ini dijamin nggak bakalan zong. Lihatlah buktinya tadi, poin bergelantungan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini, monggo dibantu subscribe dulu, bosku, agar channel kita ini bisa berkembang dengan baik lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.